Halo guys, welcome back bersama saya Wolfano M di game Genshin Impact. Dan ya, di video kali ini cara untuk mendapatkan senjata gratis fountain yaitu sword berbentuk pipa ya. Caranya tuh kalian tinggal bicara dengan Delaro K. Lokasinya itu ada di sini. Kalian bisa teleport dari underwater sini terus ke tempat ini ya. Dan kalian tinggal bicara dengan Delaro K. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan senjata gratisnya dan ini untuk bahan refinement-nya. Di sini juga ada alat mancing dan bahan serenity pot. Dan cara untuk mendapatkannya ini, kalian harus mancing dulu, dapatkan ikan yang ada di sini. Ikan ini dan ini itu ada di semua spot mancing di fountain, itu semuanya ada. Kecuali yang ini, cuman ada satu spot doang di fountain yang kalian bisa temukan ikan ini. Dan saya akan beritahu untuk lokasi spot ikan ini. Dan by the way, untuk ikan ini responnya itu cuman 2-3 hari sekali untuk responnya. Kalau ikan yang lain ini spawnnya tiap hari yo. Ini aku udah coba spawnnya tiap hari kalau ikan yang ini. Dan by the way, kalau kalian lihat di sini ada ikan kan, bentuknya hampir sama dengan yang tadi, tapi itu beda, itu sangat-sangat berbeda. Soalnya ini ikan itu berbentuknya seperti ini, sedangkan yang disuruh oleh Delar itu ikannya seperti ini ya, seperti ini yang ada warna biru-birunya seperti ini, beda dengan yang ini. Jadi kita ke spot yang pertama untuk spot ikan ini ya. Lokasinya itu ada di sini guys. Kalau kalian lihat di sini aku udah tandain 2-3 hari kalian bisa temukan di situ. Kalian bisa teleport di sini ataupun di sini bisa juga. Terserah mau teleport di mana. Oke, kita sudah sampai yo. Di sini spot ikannya. Nah, kalau kalian lihat ikannya itu bukan ikan yang ada warna birunya, tapi ini yang polos. Nah, cara untuk membuat ikannya spawn itu kalian harus ubah jamnya ke malam hari. Oke. Nah, itu dia ikannya di bawah ya. Kalau kalian lihat ikannya udah berbentuk warna biru. Dan kita saatnya mancing. Dan by the way, setidaknya teman-teman udah buat ini ya. Umpannya, yang ini umpannya ya. Kalian bisa beli nanti di tempat yang tadi di asosiasi. Terus kalian tinggal mancing aja. Oke, cukup susah ya. Dan itu dia ikannya. Nah, ini yang seharusnya yang kita cari. Dan by the way, untuk ikan-ikan yang lain itu yang kalian bisa cari itu yang seperti ini ya. Ikan seperti ini itu banyak di map. Semua lokasi yang ada di fountain itu ada ikan tersebut. Dan saya akan beritahukan lokasinya. Totalnya ada sekitar 8 spot mancing ya di fountain. Di sini sudah, di sini yang pertama ya. Yang kedua itu ada di sini guys, kalian bisa teleport di sini. Nah, ini dia di sini spotnya. Apabila teman-teman sudah mendapatkan ikannya semua, ubah jamnya ke pagi lagi, siang atau pagi terserah, yang penting udah cerah. Nah, maka ikannya respon lagi. Oke, sekarang yang ketiga itu ada di sini guys, kalian bisa teleport di sini atau di sini juga bisa. Thank you.
Oke, di sini dia ya. Sini lokasi yang ketiga. Untuk lokasi keempat itu ada di sini, guys. Kalian teleport di sini. Nah, itu dia. Di sini lokasinya yo. Dan lokasi berikutnya itu ada di sini, guys. Kalian bisa teleport di sini. Oke, di sini dia. Lokasinya di situ yo. Dan lokasi berikutnya itu ada di sini, guys. Kalian teleport di sini. Terus naik ke atas, gunakan water cannon ini. Nice. Nah, ini dia spotnya. Di sini yo. Dan lokasi berikutnya itu ada di sini, guys. Di pinggir pantai. Terus ini teman-teman bisa langsung ke sana aja. Oke, ini dia ya. Di sini lokasinya, guys. Dan lokasi terakhir itu ada di asosiasi tentunya. Bisa teleport sini. Nah, ini dia. Kalian bisa mancing di sini ya. Oh, ikannya hilang, coy. Nah, itu dia. Kalian bisa mancing di sini ya. Dan ya itu dia, guys, cara untuk mendapatkan senjata gratis fountain dan spot mancing buat mendapatkan ikannya. Dan ya, thank you juga udah menonton, guys. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, dan see you next time di next video. Bye bye.